Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid sihat dan bersemangat. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah menjahit skirt A berlisu. Siu 01 iaitu pakaian casual. Sebelum memulakan pembelajaran, saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Siti Zubaidah binti Mat Sakam. Isyarat nama saya ialah SB. Murid-murid, pastikan alat pendengaran berfungsi dengan baik. Serta bersedia dengan pen dan buku catatan agar pembelajaran kita hari ini lebih berkesan. Seterusnya, mari kita lihat proses menghasilkan selai skirt. Apakah langkah-langkah tersebut? Mari kita lihat sama-sama. Langkah pertama adalah mengenal pasti skirt. Langkah kedua, mengambil ukuran badan. Langkah ketiga, mendraft pola skirt. Dan langkah keempat, menggunting fabric skirt. Murid-murid, apakah langkah seterusnya? Ya, tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu menjahit skirt A berlisu. Mari kita lihat sama-sama objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, cikgu harap pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat pertama, menyatakan ciri-ciri skirt A berlisu dengan betul dan kedua, menjahit skirt A berlisu dengan betul. Murid-murid pasti pernah melihat ibu, kakak, adik perempuan serta rakan-rakan memakai skirt, bukan? Cikgu pasti jawapan murid-murid ya. Mari kita lihat ciri-ciri yang terdapat pada selai skirt yang kita akan jahit. Pertama, isu pemadan. Kedua, ikatan pinggang. Ketiga, isu terbalik. Keempat, kelepek. Kelima, cangkuk dan palang. Dan yang terakhir, belah berzip. Murid-murid, mari kita lihat sama-sama bahagian-bahagian fabrik yang perlu ada untuk menjahit sehelai skirt A berlisu. Pertama, fabrik bahagian hadapan. Kedua, dua keping fabrik bahagian belakang. Dan yang ketiga, fabrik bahagian ikatan pinggang. Murid-murid, sila pastikan kepingan fabrik mencukupi bagi setiap bahagian skirt A berlisu sebelum memulakan proses menjahit. Seterusnya, cikgu akan terangkan peralatan yang akan digunakan semasa menjahit. Pertama, mesin jahit industri ataupun mesin jahit mudah alih. Untuk memastikan proses menjahit berjalan dengan lancar, pastikan murid-murid memilih tempat yang mempunyai pencahayaan dan pengudaraan yang baik. Kedua, pita ukur. Pita ukur adalah alatan yang digunakan untuk mengambil ukuran, sama ada mengambil ukuran pelanggan atau membuat ukuran di atas fabrik. Ketiga, tapak menjahit zip. Untuk mendapatkan hasil yang baik dan kemas, penggunaan tapak zip adalah yang terbaik. Keempat, snipper. Alat ini kita akan gunakan untuk memotong benang semasa menjahit. Kelima, penetas. Alat ini digunakan untuk membuka jahitan sekiranya perlu. Keenam, jarum peniti. Murid-murid, kita perlu pilih jarum yang tidak berkarat dan tidak bengkok.
Buang segera sekiranya terdapat jarum yang telah karat kerana ia akan membahayakan keselamatan. Alatan yang terakhir adalah jarum jahit tangan. Jarum jahit tangan adalah alat yang digunakan untuk membuat jahitan tangan, sama ada jahitan sementara ataupun jahitan kekal. Murid-murid, bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan skirt able risu adalah pertama, fabrik yang telah lengkap digunting mengikut pola yang telah didraft. Beberapa perkara perlu diingat oleh murid-murid sebelum memulakan jahitan, iaitu pertama, pastikan fabrik yang telah digunting telah ditanda dengan tanda pola yang betul. Kedua, fabrik tersebut hendaklah dikemaskan dengan jahitan tepi di sekeliling fabrik yang telah digunting. Seterusnya, bahan yang diperlukan untuk menjahit skirt able risu ialah pengeras pinggang. Untuk memudahkan kerja penyediaan ikatan pinggang, sila pastikan pengeras pinggang yang murid-murid pilih adalah jenis bergam kerana terdapat dua jenis pengeras pinggang yang terdapat di pasaran. Ketiga, benang mengikut warna fabrik. Sila pastikan benang yang akan digunakan dalam keadaan baik dan tidak rapuh. Keempat, zip berukuran 8 inci. Untuk mendapatkan hasil yang baik, murid-murid perlu memilih warna zip yang bersesuaian dengan warna fabrik. Dan yang terakhir ialah cangkuk dan palang. Murid-murid perlu ingat, elakkan memilih cangkuk dan palang yang berkarat. Proses menjahit skirt able risu. Sebelum kita memulakan proses menjahit skirt berlisu, murid-murid perlu mengamalkan langkah-langkah keselamatan berikut. Pertama, pastikan mesin dalam keadaan baik. Kedua, gunakan mesin mengikut manual kerja. Ketiga, pastikan tangan sentiasa kering semasa mengendalikan mesin jahit. Dan keempat, kendalikan alat tajam dengan berhati-hati. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam proses menghasilkan skirt able risu, terdapat 6 proses jahitan yang akan dilakukan. Pertama, menjahit risu. Kedua, menjahit belah berzip. Ketiga, menjahit gelim sisi. Keempat, mencantum ikatan pinggang. Kelima, menjahit cangkuk dan palang. Dan yang terakhir, menjahit kelepet. Terdapat dua jenis lisu pada skirt yang akan kita jahit, iaitu lisu pemadan dan lisu terbalik. Lisu pemadan akan dijahit pada bahagian hadapan dan belakang skirt. Manakala lisu terbalik pula ialah lisu hiasan yang dijahit pada bahagian tengah hadapan skirt. Proses menjahit lisu pemadan. Lipatkan mengikut lisu, kemudian sematkan dengan peniti dan jelujur. Seterusnya, tetapkan dengan jahitan mesin. Untuk
Untuk pengetahuan murid-murid, lisu pemadan yang baik mestilah mempunyai lipatan lisu yang sama lebar dan sama panjang. Mestilah ditekan rata dan kehala yang sama. Mestilah berbentuk tirus dan rata. Kemudian, jahitan mestilah kukuh dan kemas. Dan yang terakhir, ukuran lisu tepat. Proses menjahit lisu terbalik. Lipat sama lebar fabrik bahagian hadapan skirt dan tentukan kedudukan lisu terbalik. Tentukan labuh lisu yang dikehendaki dan tetapkan dengan jahitan klem belah kangkung. Buka lipatan bahagian fabrik hadapan dan bentukkan lisu terbalik. Seterusnya, sematkan menggunakan peniti pada bahagian lisu terbalik yang telah dibentuk. Ini adalah lipatan lisu terbalik yang telah disemat dengan peniti. Langkah seterusnya ialah menjahit jahitan sementara tegak serong bagi memastikan lipatan tidak berubah. Kemudian, ratakan lisu terbalik dan jahit penetap pada bahagian luar dengan jahitan mesin. Kedua, menjahit kelip belah kangkung dan juga belah berzip. Murid-murid, mari kita mulakan kerja-kerja menjahit. Periksa terlebih dahulu zip yang murid-murid pilih sama ada ianya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Langkah pertama, pastikan bahagian bawah zip dirapatkan dengan jahitan lilit ubi dan kemudian di hujungnya dikemaskan dengan jahitan insang pari. Untuk pengetahuan murid-murid, formula untuk panjang belah ialah ukuran panjang zip ditambah dengan 1 cm. Manakala pada sepanjang belah pula, jahit dengan jahitan kasar iaitu untuk jahitan sementara. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi proses jahitan tadi. Langkah ketiga, sematkan pita zip ke tepi lipatan basi kanan. Seterusnya, jahit jelujur dan jahit mesin pada tepi lipatan. Langkah kelima pula murid-murid, jahitkan bahagian kiri zip pada fabrik dengan jahitan mesin setelah dijelujur. Jarak jahitan zip dari garis tengah belakang adalah
7 mm hingga 1 cm. Kukuhkan pangkal belah dengan jahitan ulat-ulat. Langkah ke-8, tetapkan pita zip pada basi dengan jahitan pangkah. Untuk panduan murid-murid, ciri-ciri belah berzip yang baik adalah: pertama, bibir belah mestilah sama lebar dan rata. Kedua, jahitan mesin lurus dan kukuh. Ketiga, pangkal belah berzip dikukuhkan. Keempat, penahan pangkal zip tidak kelihatan di sebelah luar. Langkah seterusnya ialah mencantum klim sisi kanan dan kiri skirt. Temukan garis pemadan bahagian hadapan dan belakang di sisi kiri dan kanan skirt menggunakan peniti. Seterusnya, tetapkan sementara menggunakan jahitan sementara jelujur kasar sebagai panduan semasa menjahit menggunakan mesin jahit. Langkah seterusnya, jahit menggunakan jahitan mesin jahit. Ini adalah bahagian hadapan dan belakang skirt yang telah dicantumkan melalui jahitan klim sisi. Langkah pertama dalam proses mencantum ikatan pinggang ialah mengukur keliling ikatan pinggang. Di hujung ukuran tersebut, hendaklah ditambah 3 cm. Seterusnya, sediakan ikatan pinggang. Pengeras pinggang hendaklah ditekan dengan baik supaya ikatan pinggang yang terhasil adalah kemas dan rata. Seterusnya, jahit di hujung kedua-dua kanan dan kiri lipatan ikatan pinggang tersebut. Seterusnya, cantumkan ikatan pinggang pada bahagian garis pinggang skirt. Ianya, hendaklah dimulakan pada bahagian belah kiri skirt dan berakhir pada bahagian belah kanan skirt. Langkah seterusnya, jelujur dan seterusnya, jahit dengan jahitan mesin. Untuk pengetahuan murid-murid, ciri-ciri ikatan pinggang yang baik ialah: pertama, mempunyai permukaan yang rata. Kedua, lipatan sama lebar pada keseluruhannya. Ketiga, mata jahitan kukuh dan lurus. Dan yang keempat, bentuk pada pangkal dan hujung ikatan pinggang kemas dan cantik.
Seterusnya, menjahit cangkuk dan palang. Cangkuk dan palang dijahit menggunakan jahitan lubang butang, jahit insang pari atau juga jahit lurus. Murid-murid, cuba bayangkan sekiranya kancing tidak dijahit pada skirt ini. Ya, pastinya ia tidak kemas dan tidak cantik. Malah, skirt juga berkemungkinan akan menjadi longgar. Langkah seterusnya, murid-murid, ialah menjahit kelepet lurus. Murid-murid perlu menggunting basi kelim belah kangkung pada kelepet untuk mengurangkan ketebalan. Kemudian, lipat pada garis lipatan dan garis kelepet ke sebelah dalam skirt. Semat dengan jarum peniti dan jelujur. Langkah seterusnya, tetapkan kelepet tersebut dengan jahitan sembat susuk. Murid-murid, setelah selesai jahitan sembat susuk tersebut, kelepet hendaklah ditekan dengan kemas. Seterusnya, murid-murid, skirt yang telah siap boleh diacukan kepada si pemakai dan dinilai kaji sama ada ukuran skirt tepat dan style skirt mengikut kehendak pelanggan. Langkah terakhir dalam menghasilkan sehelai skirt ialah membuat kemasan akhir. Jadi, apakah proses-proses tersebut? Pertama, menggunting benang berlebihan. Kedua, perbaiki kecacatan atau kekurangan jahitan. Dan yang ketiga, menekan skirt dengan kemas. Baiklah murid-murid, ini adalah skirt A Belisu yang telah siap dan sedia digayakan oleh si pemakai. Untuk pengetahuan murid-murid, skirt yang merupakan salah satu pakaian casual ini sesuai untuk digayakan semasa kita keluar bersiar-siar. Ianya amat sesuai digayakan dengan sehelai blouse. Seterusnya murid-murid, bagi menguji kefahaman murid-murid, mari kita sama-sama menjawab latihan ini. Arahan kerja ini, labelkan rajah skirt di bawah dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita bincang sama-sama. Baiklah, A, apakah bahagian skirt A? Ya, betul. Bahagian A ialah ikatan pinggang. Seterusnya, B, lisu terbalik. Ya, betul. Seterusnya, C. Ya, jawapannya kelepet. Seterusnya, D. Apakah jawapannya di situ? Ya, jawapannya cangkuk dan palang. Seterusnya, E. Apakah jawapannya di situ? Ya, jawapannya lisu pemadan. Seterusnya, F. Apakah jawapan yang betul di situ? Ya, jawapannya belah berzip. Tanya murid-murid semua. Baiklah murid-murid, mari kita lihat soalan seterusnya, iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan pertama, mengapakah proses menekan perlu dilakukan pada setiap proses jahitan? Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama bincangkan jawapan soalan ini. Ya, jawapannya ialah untuk memastikan hasil jahitan kelihatan lebih kemas dan proses mencantum seterusnya lebih mudah. Tahniah murid-murid.
Murid-murid, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat semula proses menjahit skirt bersama-sama. Pertama, menjahit isu. Kedua, menjahit belah berzip. Ketiga, menjahit gelim sisi. Keempat, mencantum ikatan pinggang. Kelima, menjahit cangkuk dan palang. Keenam, menjahit kelepet lurus. Dan yang terakhir, membuat kemasan akhir. Baiklah, kita telah berada di penghujung pembelajaran. Tahniah diucapkan kepada semua murid yang bersama saya dari awal hingga ke akhir pembelajaran hari ini. Semoga ianya bermanfaat. Sehingga kita bertemu lagi dan selamat maju jaya.